membuat harapannya begitu bisa baik. Sungai yang kita datangi hari ini nih, aliran dari sungai Sikambing. Dari Sikambing ini, di area ini ada 3 titik ya. Ada 3 titik yang sampai masuk ke rumah warga, itu baru di sungai Sikambing. Masih ada sungai Seputih, juga ada Seibabura. Seputih itu berapa titik? Seputih ada 4-6 titik. Ada 4-6 titik. Seibabura juga kurang lebih sama jumlahnya. Jadi karena hujan deras memang, karena aliran drainase dan luapan sungai, tadi situ ada 2 titik yang jebol dari sungai. Sehingga ini penanganan pertamanya, kita bangun tanggul darurat dulu bersama-sama dengan BWS. Tadi sudah setujui, namun untuk tindakan permanennya sudah kita bicarakan tadi, sudah ada kita rekomendasikan lah ya, walaupun belum rekomendasikan secara surat menyurat, namun ini permanennya sudah kita bicarakan juga. Itu Pak Wali, ini progres kita ke depan apa nih Pak Wali, mengingat masih banyak banjir nih Pak Wali? Iya, memang progres kita memang tetap sama, drainase dan juga tetap sungai, karena dua ini kuncinya. Drainase itu untuk banjir yang curah hujan di perkotaan ataupun di inti kotanya dan di pemukiman, dan kalau untuk normalisasi sungai itu untuk banjir atas luapan sungai. Jadi dua-duanya harus kita jalankan bersamaan, nggak boleh salah satu. Pak Wali, ini di sekolah tadi ada yang banjir juga Pak Wali, apakah nanti ada teguran ke kadis pendidikan atau seperti apa Pak Wali? Maksudnya gimana? Sekolahnya ini banjir Pak Wali, nah ini yang banjir kok kadis pendidikan yang kena tegur? Enggak lah, enggak, itu bencana ya, kita bilang bencana banjir, enggak mungkin salah kadisnya, enggak mungkin kadisnya pengen sekolahnya kebanjiran, ya mungkin. Apa kita jadi melihat Pak Wali? Yang pasti harus ada tindakan dari sekolahnya itu untuk bisa mengantisipasi, selain dinas teknis yang untuk penyelesaian persoalan banjirnya itu. Terima kasih.